Sebanyak 1.300 siswa-siswi sekolah dasar di Nganjuk tumpah ruah mengikuti parade drum band. Acara dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun ini dimulai di depan Taman Nyawiji Jalan Ahmad Yani Nganjuk. Dari 20 sekolah dasar di Nganjuk unjuk kebolehan dengan atraksi drum band dengan berbagai kostum drum band yang khas. Menurut Sopini, Kepala Dinas Pendidikan Nganjuk mengaku dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional ini, Dinas Pendidikan menggelar parade drum band yang diikuti oleh 20 sekolah dasar dan 20 peserta lainnya mengikuti parade hadroh. Dengan harapan membangkitkan semangat siswa dalam unjuk kebolehan seni drum band yang lama vakum akibat pandemi COVID-19. Nah, hari ini dilaksanakan parade drum band dan parade hadroh. Jadi yang saat ini berada di sini adalah parade drum band yang diikuti oleh anak-anak kita, perwakilan dari masing-masing kecamatan. Jadi parade drum bandnya itu ada 20 kecamatan, satu favorit karena dari kecamatan kota, berarti ada 21 tim gratis. Acara dibuka oleh PLT Bupati Nganjuk ini mengambil start di depan Taman Nyawiji Jalan Ahmad Yani dan berakhir di depan Pendopo Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Ahmad Syarwani melaporkan.